Terima kembali umpan JP. Lagi-lagi kembali. Lagi umpan di sana. Budi. Oh, umpannya kembali. Pukulan tampak di Tiheri di sana. Terima. Umpan kembali cukup baik kali ini. Tembakan yang cukup masih mampu menjangkau bola kali ini. Pukulan. Oh, hampir saja. Yang ketiga ini. Umpan kembali. Kembali geges terbaik kali ini Cepi umpan Niko lemah saja Henry mengembalikan bola lagi boom ternyata kembali masih memperlewatkan 1-2-3 kita lihat kembali cukup baik penempatan bola daripada sedangkan Niko membuat kedudukan poin kali ini menjadi 6-3 6-3 kedudukan angka bagi kedua tim. Kita lihat kembali daripada Budi Pinesta sudah lepaskan servis di sana umpan cukup kencang kali ini pukulan yang dilepaskan pemilik berdada 11 saudara Farhan daripada tim Piresta buat kedudukan poin kali ini menjadi 4-6 2 poin tertinggal masih GGS atas Piresta ancang-ancang kembali di sana sudah lepaskan servis terima kembali 4 JP lagi-lagi kembali variasi serangan yang cukup apik diperagakan oleh pengapung gawang Piresta buat kedudukan poin kali ini menjadi 7-4 masih umpan lagi baik tembakan kembali untuk tim GGS 5-7 ya 5-7 kedudukan poin sementara kali ini Farhan di sana ancang-ancang timang-timang sudah lepaskan servis umpan Cepi luar biasa kali ini Henry namun sayang masih mampu dihantam Husnul Khotimah memang pukulan yang dilepaskan luar biasa sehingga sulit untuk dijangkau para pemain Piresta. Poin kali ini menjadi 6-7. 6-7 kedudukan angka sementara kali ini bersiap panjang-panjang di sana namun sayang sekali disia-siakan kesempatan yang ada untuk menambah pundi-pundi poin daripada tim GGS. Kali ini angka menjadi 8-6. Hendry di sana sudah lepaskan servis cukup baik memang angkat bola tinggi. Luar biasa kali ini masih kita lihat poin didapatkan oleh tim Piresta masih pemilik nomor dada 7 Henry namanya angkat bola tinggi lepaskan servis cukup baik umpan GGS di sana open spek yang cukup baik sayang sekali meskipun berupaya menjangkau bola dengan kaki namun masih gagal dan poin kali ini berpindah bagi tim GGS 7-9 ya 7-9 dudukan poin sementara sudah umpan di sana kembali lagi-lagi masih umpan kembali kita lihat di sana sedang Hadi lagi-lagi GGS berupaya membangun serangan namun kembali masih mampu dipatahkan oleh net dan poin kali ini bertambah bagi Piresta 10-7 kita lihat dan tim out tampak pergantian pemain rupanya diminta oleh pelatih ataupun juga ofisial daripada tim GGS kita lihat Niko yang akan melakukan servis bersiap memainkan bola sejenak timbang-timbang bola dahulu ancang-ancang kali ini angkat bola tinggi sudah angkat boom aduh ayahnya nak nuanom gusti wakum ya nuanom lagi masih angkat bola tinggi kita lihat lagi-lagi upaya kembali kali ini poin didapatkan oleh Piresta 11-8 11-8 kedudukan angka bagi kedua tim ancang-ancang dan timang-timang kembali di sana kali ini bersiap untuk melepaskan servis Cepi kali ini sudah lagi angkat bola tinggi GGS masih umpan dikirimkan luar biasa kali ini serangan yang dibangun sehingga membuat kedudukan poin kali ini menjadi 9-11. Ya 9-11 kembali lagi umpan 1-2-3. Keluar lapangan sayang sekali upaya pukulan yang coba dilepaskan oleh saudara Budi Jangkung ini yang merupakan mantan kekasih Asmiranda lagi umpan di sana Budi oh umpannya kembali pukulan tampak ditembak oleh pemilik nomor punggung 9
daripada Firesta. Siapa dia kalau bukan Indra namanya? Kali ini kita lihat Indra di sana yang ingin akan melakukan Jervis. Angkat bola tinggi, cukup baik memang. Angkat bola tinggi, Gigis. Masih Indra menambah bola umpan Jambi kembali. Luar biasa, kali ini pukulan yang dilepaskan oleh Hadi daripada pemain Firesta. Membuat kedudukan poin kali ini menjadi 13-10. 13-10 kedudukan poin sementara. Anjang-anjang sudah masih. Kali ini kita lihat umpan dikirimkan oleh pemain GGS. Serangan yang cukup baik. Kali ini kita lihat poin terpindah bagi tim GGS. 11-13. Ya, 11-13 kedudukan angka bagi kedua tim. 2 poin masih tertinggal di belakang GGS atas Firesta di set yang ketiga ini. Bodi lemah saya dikembalikan, namun rupanya tampak kesalahan dilakukan oleh sang center dari bola tim GGS. 14-11. 14-11 kedudukan poin sementara. Kali ini ancang-ancang dan timang-timang, tersenyum tersipuh malu saudara Budi di sana. Lagi umpan, masih poin kali ini 12-14. 12-14 kedudukan angka sementara. Ancang-ancang di sana bersiap dari kepala tim GGS sudah di sana. Lagi kembali cukup baik Indra umpan Jeffrey. Kali ini dapat dihadap pukulan yang telah dilepaskan oleh saudara Hadi, sehingga membuat kedudukan poin menjadi 13-14. Satu poin untuk disamakan oleh GGS atas Firesta. Kali ini bersiap panjang-panjang. Sudah kali ini umpan, sayang sekali. Kita lihat upaya serangan yang coba dibangun masih tampak tidak sempurna. Dan poin kali ini bertambah bagi tim GGS. Sama kuat, sama hebat, dan sama tegak. Cerdik memang kali ini penempatan daripada saudara Henry pemilik nomor dada 7 daripada pemain Firesta, menambah pundi-pundi poin bagi timnya 15-14. Lagi kembali di sana terima umpan 1, 2, dan 3. Luar biasa kali ini pukulan yang dilepaskan sehingga berubah kedudukan poin menjadi 15-15. 15-15 kedudukan poin bagi kedua tim. Kita lihat ancang-ancang dan timbang-timbang. Masih kembali kali ini bersiap untuk melakukan servis. Sudah kali ini cukup baik memang angkat bola tinggi, lemah saja kali ini. Lagi-lagi kita lihat 1, 2, dan 3. Henry masih mampu dibaca dengan cukup baik oleh pemain GGS. Open spek yang sempurna. Sayang kali ini kesulitan rupanya upaya daripada sang libero daripada tim Firesta, sehingga membuat kedudukan poin kali ini menjadi 16-15. Satu poin terbalik memimpin sementara GGS atas Firesta. Lagi-lagi masih mampu dibaca dengan sempurna. Poin bertambah 17-15. 17-15 dan di angka itu pula tim out tampak diminta oleh ofisial daripada tim Firesta. Sedikit panik karena memang timnya saat ini tertinggal 2 poin atas GGS. Akankah pada set yang ketiga ini GGS mampu unggul sehingga akan dilanjutkan pada set yang keempat, atau mungkin Firesta akan kembali unggul atas GGS sehingga dapat memulangkan tim GGS? Lagi kembali akan dilanjutkan. Terima tim GGS sudah lepaskan servis kembali. Harry di sana terima umpan kembali cukup baik kali ini. Tembakan yang cukup keji dilepaskan oleh saudara Henry daripada pemain Firesta pemilik nomor dada 7. 16-17 kedudukan angka bagi kedua tim. Ancang-ancang dan timang-timang di sana kali ini bersiap sudah lepaskan servis umpan 1, 2, dan 3. Masih kali ini. Sayang upaya daripada Henry mencoba untuk menjangkau bola dengan kaki masih gagal, sehingga poin kali ini menjadi 18-16. Ancang-ancang dan timang-timang kembali di sana bersiap untuk melepaskan servis. Sudah cukup baik terima Hadi umpan lagi kali ini. Sayang kita lihat poin kali ini terpindah bagi Firesta. 17-18. 17-18 kedudukan poin sementara bagi kedua tim. Kita lihat kembali ancang-ancang dan timang-timang di sana sudah masih kembali umpan dikirimkan cukup baik, namun sayang kali ini kesalahan kembali dilakukan oleh salah satu punggawa ataupun juga pemain daripada tim GGS. Poin kali ini menjadi imbang sama 18-18. Sudah kembali di sana Nico lepaskan Jeffries. Lagi-lagi kembalikan cukup baik memang tipuan daripada pemain GGS. Poin 19-18 kali ini.
ancang-ancang dan timang-timang kali ini bersiap di sana untuk melakukan service. Kita lihat angkat bola tinggi, sudah terima kembali dan padahal Biro Biresta masih pukulan yang cukup baik namun masih mampu dibaca, lemah saja dikembalikan ke Pak Henry. Kali ini pukul luar biasa, pelan saja, umpan lagi, Gerges! Sayang kali ini serangan yang dibangun masih gagal oleh pemain GGS. Poin pun kini menjadi imbang 19-19. Kita kembali di sana, umpan lagi GGS. Saya namun mematikan, sulit untuk menjangkau bola di area memang yang cukup kosong. Pintar kali ini, cerdik pemain daripada GGS menempatkan bola di area yang cukup sulit untuk dijangkau pemain Biresta. Lagi umpan Saril, lemah saja dikembalikan kali ini GGS, masih Saril dikembalikan saja kali ini. Gila, jangan pakai umpan kembali ke bawah. Sayang kesalahan dilakukan kali ini. Sehingga poin menjadi 21-19. Balik lagi 21-19 bukan poin sementara kali ini. Kita lihat ancang-ancang di sana sudah. Umpan kembali lagi 1, 2, dan 3. Lagi-lagi kesalahan dilakukan. 22-19 kali ini GGS masih memimpin. Ya, pergantian main kembali. Setengah dari bola itu Biresta capi masuk, Syaril ditarik keluar. 22-19 kali ini kita lihat 3 poin GGS kali ini memimpin. Sudah lepas yang terbaik, cukup baik memang angkat bola tinggi 1, 2, 3. Lagi kencang memang pukulan yang dilepaskan oleh saudara Budi. 22-22 dudukan angka bagi kedua tim. Ancang-ancang kembali kali ini kita di sana bersiap untuk melepaskan JRP. Sudah masih mampu menjangkau bola kali ini. Pukul oh, hampir saja. Nomor Budi sudah dilepaskan kali ini kita lihat. 23-20. 23. Sudah kali ini masih di sana umpan kembali. Hadi. Lagi-lagi saling beli serangan diperagakan oleh para pemain dari kedua tim. Di set yang ketiga ini 21-23. 2 poin untuk disamakan oleh Biresta dan 2 poin bagi GGS untuk menangkan set yang ketiga ini. Umpan kembali. Balik poin dari umpan 4. 24-21. 1 poin terakhir. Mampukah ini dari GGS? 1 angka lagi bagi GGS untuk menangkan set yang ketiga. Menjadi 2-1. Oh, time out rupanya diminta. Oh, tim out tampak rupanya lebih dulu diminta oleh ofisial daripada tim Biresta. Iya, tampak mak-mak pendukung dari Biresta. Ini dia dari Biresta. Ya. Mampukah kali ini GGS? Akhiri set yang ketiga. Atas Biresta. Langsung saja kita lihat jalannya pertandingan bola set yang ketiga ini. Sudah lama saja sekali ini. Umpan kembali. Lari. Sayang sekali mampu ditahan. 22-24. Kali ini dan dari kali GGS. Terali. Ofisial ataupun juga pelatih dari tim GGS meminta tim out. 24-22 sementara kali ini. Semakin dan untuk besok kembali diberitahukan ada pertandingan antara Bek Salulur Limbangan yang akan berhadapan dengan GP CK Pawitan dari Limbangan akan berhadapan dengan GP CK. Jempol Kumis dan Donald nanti dari GP CK. Lagi kembali Hadi sudah pasang jarum sekali ini. Ini ya GGS masih ada rupanya Biresta Henry. Tipuan dari Henry 23-24. 1 poin tersisa untuk Biresta mengejar ketinggalan. Apakah mampu dari Biresta mengejar dan mengambil kemenangan? Kembali kali ini Hadi sudah lepas hati habis. Terima kembali ke Terakhir sudah. Akhir sudah ternyata set ketiga ini berhasil oleh anak-anak dari GGS. Perjuangan yang melawan disertakan 2-1 kita sementara lanjut kita di set keempat teman-teman. Jangan kemana-mana, jangan lupa klik subscribe, like, share dan komen.